libur telah tiba. Kemanakah agenda Anda berlibur bersama keluarga? Nah, jika Anda memiliki agenda untuk berlibur ke wilayah Ciamis, tidak ada salahnya Anda mampir untuk menikmati segudang keseruan wahana air di Sukahaji Waterboom Ciamis. Sukahaji Waterboom Ciamis yang beralamat di Jalan Cihaur Beti, Desa Sukahaji, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis ini menyediakan berbagai wahana, mulai dari permainan air hingga edukasi dan aktivitas outdoor. Sukahaji Waterboom juga memiliki program rumah sampah berbasis sekolah atau RSBS yang sudah berhasil mendapatkan rewards pertama se-Indonesia dari Rumah Zakat Indonesia. Adapun program sekolah sungai yang difasilitasi oleh trainer nasional dan juga program edukasi keselamatan berlalu lintas yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Guna memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat, manajemen Sukahaji Waterboom Ciamis juga sering mengadakan kegiatan sosial kesehatan lingkungan atau soskesling. Kegiatan sosial tersebut berpayung hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Priangan Timur atau LPMP dan berada di bawah naungan Yayasan Rumah Sampah Indonesia. Soal tiket, Anda tidak perlu khawatir, karena tiket masuk Sukahaji Waterboom Ciamis sangat terjangkau. Tanggapannya sih buat tempat ini tuh adem ya, karena saya pendatang aja, jadi adem tempatnya tuh lagi musim liburan ini, rame. Sama harganya sih terjangkau, sama fasilitasnya tuh bagus gitu dibanding tempat yang lain, banyak guide-guide-nya yang ada di sini. Sukahaji mantap. Tertarik? Yuk berlibur ke Sukahaji Waterboom Ciamis. Wahana edukasi Sukahaji Waterboom. Terdepan, terbaik, dan menjadi destinasi terbaik di Jerman. Mudah-mudahan memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dari Sukahaji Waterboom Ciamis, korotah.co.id mengabarkan.